Penduduk kampung Pengkalan Maras di Kuala Nerus gempar apabila beberapa kubur jatuh akibat hakisan ombak yang melanda tanah perkuburan di tepi pantai kampung tersebut awal pagi tadi. Tinjauan utusan Malaysia dan Kosmo di tanah perkuburan kampung Pengkalan Maras mendapati kerja-kerja mencari rangka jenazah untuk dipindahkan ke tanah perkuburan lain yang selamat dari ancaman hakisan masih kiat dijalankan. Seorang waris Siti Idayu Mama Ali, 41 tahun berkata, dia mengetahui perkara tersebut selepas melihat status WhatsApp dan Facebook penduduk kampung yang lain. Difahamkan terdapat 8 kubur akan dialihkan dan kesemua jenazah tersebut sudah tidak sempurna kecuali 2 jenazah yang masih ada tengkorak. Proses pengebumian semula itu akan dilakukan di tanah perkuburan Islam Hajar, Kampung Awang Lip sebelum lewat petang ini. Ketika ini terdapat lebih 200 jenazah disemadikan sejak tanah perkuburan itu dibuka di kampung berkenaan lebih 70 tahun yang lalu. Seorang lagi waris Nur Syuhada alias 19 tahun pula berkata, insiden tersebut sudah diduga akan berlaku memandangkan fenomena hakisan yang semakin kritikal sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Sementara itu, Mufti Terengganu Datuk Mamat Sabri Harun berkata, pemindahan rangka dan jenazah yang masih sempurna kerana baru saja dikebumikan itu perlu dilakukan untuk mengelak mudarat yang lebih besar.